pertama kali saya minggu lepas baru meeting di Ipoh bersama dengan Ketua Wanita Negeri lah. Dan maklumat yang saya kami terima, kami tengah nak buat JR, My JR. Maksud saya My JR tu pemudah cara untuk kita buat gerak kerja wanita ke PDM-PDM. Jadi selepas balik daripada janda baik ni, saya akan turun padang ke PDM-PDM, akan mengajar cara-cara menggunakan MyJR tu. Seperti mana yang Datuk Syikin bagi tahu saya, MyJR tu lebih mudah daripada kita guna sebelum ni, gunakan buku biru. Bukan satu orang jaga 10 buah rumah. Jadi kalau guna MyJR, kita klik-klik ke yang kita dah diajar, kita tahu, jadi keluar je senarai nama pengundi-pengundi. Jadi itulah kesiapsiagaan saya yang terbaru. Yang sebelum ni memanglah kami dah dapat laporan kajian sikap daripada JR-JR, dan setakat ini 75%, 75. Nak kami buat hingga 100% tak mungkin pun, pasal bukanlah ada semua kan, ada yang mati, tolak itu, tolak ini. Jadi Bagan Atuk sudah mendapat 73%. Jadi itulah, saya akan teruskan lagi gerak kerja wanita, gerak kerja JR, dan akan turun padang. Pertama kali memang kami nak turun padang bersama YB, bersama petugas-petugas JR yang lain. Kami punya esko lah jaga, setiap jaga PDM. Masa tu ni saya ni memang tak ambil indah lah, kata orang, kita jaga UMNO je. Kita dengan pengundi-pengundi lawan macam Bersatu tu. Tapi di sini memang ada, baru ni kami ada di antaranya wanita lari pada Bersatu. Kami biarkan dulu, tapi setelah kami jumpa pada ketua PDM, jadi kemungkinan dia akan patah balik. Pada saya Bersatu tu, kata orang, tak payahlah kita ingatkan. Tak payahlah kita kata orang nak highlightkan banyak macam. Kita jaga je UMNO.